jangan lupa subscribe ya. Kalau nggak subscribe, begeser lah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami berdua. Dua jadap. Iya, yang satu Jawa, yang satu Batak. Ini bukan suku. Suku. Satu Jawa, satu Ujul. Tidak. Jadi kami di sini dua jadam. Saya Jawa, saya Temani. Oke. Jadi Wak Manik nih. Ah, kami ini rekan kentalku. Iya. Nah, jadi di sini kami mau coba klarifikasi apa itu, Pak? Klarifikasi apa? Coba sebut apa, ulang. Apa klari 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 pi pikasi. Ah, klarifikasi bukan kari ayam ya. Iya. Jadi kita di sini mau meluruskan atau mau klarifikasi masalah video-video YouTube kami, konten-konten kami yang sebelumnya kan kurang jelas, Bah. Ya, iya. Nah, itu kan banyak yang netizen bilang suaranya kurang jelas. Ya. Nah, namanya kenapa lah? Coba apa jelaskan kenapa dulu, kenapa lah suara kita kurang jelas, gambar kita ngeblur, yang ambil gambar nggak berketentuan. Coba jelaskan dulu, Bah. Semanalah para netizen, semana suara tak jelas. Suaranya pun tak jelas, gambarnya melebur, blur. Nah. Jadi disitulah kami minta maaf karena alat kami ini kan masih ala kadarnya, belum memadai, seadanya tadi. Seadanya, jadi kan kami istilahnya membuka suatu konten itu kan ibaratnya merintis gitu. Dari bawah, iya. Nah. Betul. Kalau memang istilahnya ada modal, nggak apa kita bikin yang ini? Ah, yang lebih mantap itu ya, Bang. Yang pakai putar-putar. Oh, emak putar-putar itu apa? Nggak tahu lah. Bor. Jadi kan banyak kali itu ya kan, Bang. Kita baca, kami senang gitu. Kalau pokoknya kami ini dua jadam ini senang adanya kalian itu berkomen, adanya kalian itu melek atau apa segala macam tentang video kami. Masukan dari saudara-saudaraku itu. Kami terima. Iya. Kami berdua terima ya, Bang. Terimalah. Ah, jadi kan terima. Memang kalau masalah menyanyi tadi memang kami kurang, memang bukan penyanyi tadi, Pak. Iya. Apa kojo gitu rupanya? Istilahnya kojo kita ini serabutan. Serabutan. Kadang menyambut ubi, kadang menyambut rumput, kadang mencuri sawit. Jangan ada yang nengok kono nanti. Bahaya. Jadi kami minta maaf lah sama seluruh penonton kami ya kan, Bang. Iya. Jadi kalau masalah itu yang pertama ya kan, masalah gambar agak ngeblur, suara kurang jelas. Namanya kami masih pakai alat seadanya. Doakan kami lah, rezeki kami cepat dapat. Kami beli alat. Jadi untuk penonton-penonton, untuk netizen kami puas nengok kita, Pak. Doakan kami. Warnanya jernih. Jernih. Suaranya jelas. Jelas. Wah, jadi pun orang itu terpukau. Nampak memang gitu tuh hebat. Ya, walaupun saya hitam. Cuma giginya jangan. Cuma suara saya. Oi, Mak. Suara, kenapa berubah suara apa? Suara saya lantang. Tadel, lantang bagus gitu. Iya lah pula. Tak coba kalau memang bagus. Kalau memang bagus nanti nih kata netizen atau ada yang komen nih di channel kita nih, di konten kita nih. Kalau memang bagus, nanti ada kita dipanggil orang lagi. Kita kan boleh, bisa dipanggil-panggil nih. Boleh. Di acara-acara pesta hajatan. Kalau memang bagus apa nih, yang komen orang banyak bilang apa bagus, nanti tanding kita nih. Iya. Kalau Abah lebih banyak dibilang orang lebih setuju sama Abah, nanti Abah nyanyi satu lagu, tak ada ku ganggu. Karena dengar serintingan kupingku, cuman Pak Mahdila aja yang menyanyi. Ado. Jadi kan kepada Pak Manik katanya, tak menyanyi-nyanyi. Jadi jelaskan kenapa jadi, kita tak nyanyi itu. Rupanya suara aku ini tak lantang. Aku tak bisa menyanyi. Cuman masalahnya kurang bisa baca teks aja. Cuma teks tadi tak nampak. Jadi tak nampak. Makanya aku menyanyikan itu. Karena kan kami kuru-kuru. Iya. Bukan penyanyi tadi. Bukan penyanyi yang jadi, dibayar-bayar yang. Coba teskan aja lah. Hai, mau. Aku bisa baca nyanyi apa? Batak, Jawa, Simalungun. Bisa, Simalungun. Coba ya, tahu dulu. Saponggol. Ibarat saponggol. Ya, lekok pas saponggol. Cik. Jadi minggir? Iya lah. Tak malah lah, Pak. Nanti tak nampak bunga ini cantik dia. Iya. Apa pengen jadi jolek pula. Lobian cantik bunganya apa istilah apa? Ya istri awak lah, Pak. Jadi kok pekaru bilang cantik-cantik bini, aku tetap pilih bini lah. Ya betul lah. Tapi kalau memang tak ada cancan lagi lah, anjir itu. Oh, jangan deh. Ini tengok YouTube. Coba tes dulu suara apa. Kita tes deh. Iya lah. Betul. Betul memang. Silpi macam
Dong, dong, Adil. Dong, sodok. Wah, jangan mangkonyo kau jangan sok. Mau wak lantem. Lantem mau manik nih, wak lantem mau manik di borong kagak. Jadi minum juga ya. Agak di sam. Kalau kata orang-orang sini pemilu bukan menyoblos. Jadi pemain minum dulu. Oh iya. Ini gratis nih sumbangan dari admin nih. Bot. Tapi merek tak kami tunjuk yo. Tidak. Dia dia minum kita teskan suara kita tadi kan. Kita masih seputar lagu-lagu pesisir. Aku tak pandai lagu lain. Sama. Aku lagu pesisir ya kan. Bukannya awak pintar kan. Biar punya kan tadi ya. Yo badan. Udah sedikit aja. Makan juga aja. Nanti kok aku tiru kan payah penista agama masuk pula. Iya. Jadi gini saudara-saudaraku ya kan yang penonton-penonton kami. Gara semalam ada konten kami menyanyikan lagu-lagu dari ibu kota, video kami itu kena klaim. Jadi memang kami tak boleh menyanyikan itu sebelum ada izinnya, borat. Mana ngurus izinnya itu pakai duit kamera kami, suara mic kami pun masih ala kadarnya. Jadi kami cuma bisa nyanyikan lagu-lagu daerah. Itu pun yang tak dalam ikatan IMI, ikatan musik Indonesia. Macam lagu Batak, lagu-lagu apa tadi? Lagu-lagu pesisir. Jadinya lagu pesisir, lagu Simalungun. Simalungun, jadi itulah yang bisa kami nyanyikan. Jadi kok kalau yang untuk netizen gitu dibilang mau apa namanya? Mau minta lagu apa seputar lagu-lagu daerah, komen aja tak apa-apa. Betul. Komen. Kami terima. Kalau udah nanti netizen komen minta lagu ini bisa nyanyi. Bisa saya kami berdua kita buktikan. Walaupun suaranya macam kodok yang satu, macam jangkrik yang satu. Jadi mungkin itu sajalah klarifikasi kami untuk video-video yang sebelumnya kan gitu. Betul. Jadi untuk yang video selanjutnya kami tetap berusaha memberikan yang terbaik. Iyalah. Coba Abah dulu kasih minta maaf dulu lah sama saudara-saudara kita. Iya. Saya di sini sebagai Duo Jadam, saya Damanik. Saya Jawa. Saya minta maaf kepada netizen-netizen yang mana kiranya suara kami tak lantang, tak jelas. Tak mantap lagi. Mantap lah dibilangnya kan. Kami minta maaf Duo Jadam. Dari situ agak dimaklumilah karena alat kami masih ala kadarnya. Ya, kami kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dibantu tonton terus video-video kami, subscribe kasih tahu saudara-saudara keluarga kalian ya. Kalau tak kalian subscribe begeseran kalian yo. Kita masih banyak konten-konten menarik lainnya ya. Tunggu. Terus dan juga tetap kasih ide-ide yang terbaru, ide-ide yang bagus. Kami coba tunggu ide-ide. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami Duo Jadam. Ini tangannya cuman begini. Duo Jadam. Oke. Okay. Anda begini bisa.